Umar bin Abdul Aziz, seorang Amirul Mukminin hadirin sekalian, ketika dilantik jadi khalifah itu pingsan. Satu minggu dia sakit panas dingin karena ketakutan akan hisab yang sangat berat di akhirat. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah terjadi banjir di Baghdad. Dia tanya, berapa korban nyawa? Dia bilang ada seekor anjing yang mati kena banjir itu. Dan dia mengatakan, sungguh Allah nanti akan tanyakan kepadaku tentang satu ekor anjing yang mati. Di zaman kekhalifahan terjadi bencana. Jadi jangan pikir, orang kalau pikir akhirat, orang yang menginginkan kekuasaan di dunia, kata Nabi, dia akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat. Paling menyesal. Nah, makanya kalau kacamata akhirat dipakai, kita takut.